Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke dulur, kembali lagi. Untuk kali ini saya bareng adik Krisna lagi. Adik Krisna pelajar SD kelas 6 dari wilayah Tegal Sari, Banyuwangi. Dan ini kedua kalinya saya kesini ya lur. Belum lama saya kesini untuk mereview sound pertamanya miliknya adik Krisna ini. Yang pertama itu speknya sederhana menggunakan 4 inbox. Apa kemarin Krisna? CPS Nogosari. CPS Nogosari dari bahan apa? Kardus. Kardus ya. Dan kali ini tidak membutuhkan waktu yang lama, soalnya sudah ganti total lur alias upgrade geden. Nah, upgrade gedenya tetapi tetap menggunakan box kardus sama seperti yang sebelumnya, cuman di sini untuk tipe boxnya sudah ganti semuanya dan ada penambahan amunisi lur. Terlihat banyak sekali, bahkan ini seperti karnaval ya lur, karnaval miniatur. Untuk namanya tetap Krisna ya, KRS Audio Miniatur. Juga powernya di sini upgrade lur, ganti lagi. Terus untuk power yang pertama ada apa tidak, Kris? Ada. Dibuat apa sekarang? Nggak dipakai, cuman disimpan. Kok nggak dijual saja? Nggak ada yang beli. Oh, nggak ada yang beli, buat kenang-kenangan aja kalau gitu ya. Oke, dulur, kita langsung review dari KRS Audio. Ini boxnya full kardus, yang paling bawah ada box apa ini, Kris? Box SPL, speakernya pakai berapa in? 6 in. 6 in. Pakai ACR ya. Nah, ini dulur. Pakai box SPL, untuk lubang anginnya menyerupai lubang angin planar ya, Kris. Nah, seperti ini. Kanan ada dua, kiri ada dua. Seperti planar, cuman persegi panjang, Lur. Boxnya single. Untuk atasnya lagi di sini ada speaker 5 in. Ini copotan dari Aiwa. Untuk boxnya pakai planar double. Nah, seperti ini, Lur. Angin-anginnya lubangnya kanan 2, yang kiri juga 2, tetapi yang tengah nggak ada angin-anginnya, Lur. Sama seperti yang bawah, cuman bedanya ini ada ininya ya, Kris ya. Kalau ini dicopot terus ini dipanjangin gini, wes sama persis seperti yang bawah. Untuk atasnya lagi, ini sama seperti bawahnya lor, box planar juga. Ini speakernya pakai yang kemarin 4 in, mereknya Panvic. Dan yang paling atas ini ada speaker berapa in, Kris, kok kecil sekali. 2 in. 2 in, itu bekas copotan apa? Speaker yang ini. Oh, bekas copotan ini, gandengannya yang ini berarti ya. Gandengane Aiwa lur. Nah, ini berapa tadi? 2 in cowili ada dua. Terus yang tengah ini apa ini? Twitter. Oh, Twitter itu ya, kelihatan ya, Twitter ACR. Itu yang atas box apa tuh, Kris? Box custom. Box custom, nggak ada namanya. Terus box-box ini yang buat siapa? Bantuin aja. Oh, sampean dibantu ayah. Ayah berarti suka sound juga ya. Oke, selanjutnya kita review untuk powernya, Lur. Powernya yang baru di sini spesifikasi trafonya menggunakan trafo copotan dari routernya parabola, Lur. Nah, ini dari penggeraknya itu. Tegangannya 15 volt. Kalau nggak salah ini 5 ampere, Lur. Terus powernya di sini ada power 3 buah. Jadi isinya ini 3 channel ya, Lur. Yang pertama ini, nah ini ada power TDA. TDA 2000 piro iki, Kris? 2003. 2003. Di sini ada 2. Untuk 2 TDA ini untuk menghandle ini, Lur. Yang ini sama yang ini, sama yang atas ya, Kris ya. Terus yang satunya lagi ini ada power copotan Aiwa. Ini, Lur. Nah, ini power menggunakan IC tipe AN, untuk nomornya lupa lur, karena ini dibalik kita nggak bisa melihat ya teman-teman. Dan di bawah itu ada tune control mono. Nah, ini tegangannya semuanya menggunakan dari trafo ini tegangan 15 volt.
Mungkin teman-teman biasanya kalau power TDA kan pakai 12 volt ya. Ini diantem 15 volt. Suaranya lebih mantap ya, Chris. Lebih horek apa enggak, Chris? Lebih horek. Lebih horek. Oke, kita lihat dari belakang dulu, Lur. Ini instalasi dari belakang dan perkabelannya. Mainnya 3W ini, Lur. Karena powernya 3 channel. Nah ini kardusnya semuanya dari minyak goreng, Lur. Kardus Fortune. Nyapa to Kris kok kabeh menggunakan kardus Fortune kok nggak campur? Kardusnya kandel. Kardusnya kandel kalau pakai Fortune. Kalau pakai lainnya tipis. Oh gitu, Lur. Ternyata kardus Fortune itu lebih tebel untuk dibuat sound lebih bagus ya, Kris ya. Gak gampang meliuk-meliuk berarti. KRS Audio. Nah ini teman-teman ada tulisannya. Ini KRS Audio ini ngambil dari minyak ya, Chris ya? Dari tepung. Oh dari tepung ya. Dilalai kok ada huruf K dan R dan S. Nah ini dipotongi lor. Dipotongi ditempel sini. Ini audionya dari apa ini? Sama. Dari tepung juga. Dilalai hurufnya kok enak loh, Chris. Eh? Sing motongi siapa itu? Oh ayah, dibantu ayah. Keren lur. Upgrade geden tetapi tetap menggunakan kardus. Terus untuk suaranya dari sound yang pertama menurut saman gimana? Lebih enak mana? Enak. Lebih enak yang ini? Lebih horek yang ini? Iya. Wih keren. Walaupun kardus suaranya nggak bisa diragukan lur. Tampilannya juga udah sangat jos apalagi kalau di tekstur. Di horek nih Chris. Engko ben sampai gogro gentengi. Welcome to DJ R7 Projects Perform AR Audio Jember Production. Suaranya sangat horek lur.
Krisna tes SPL? Ya. Oke, lanjut Kris. KRS Audio nilai DBC 99,8 dan DBA 98. Jos gandos lor. Oke, itu saja reviewnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.